dengan kemudahan dalam tangga tugasnya. Allahumma sahil umurahu, yasir umurahu, wa barik fi khutwatihi, barik fi umrihi, wa barik fi maqasidihi. Berikan keberkahan kemudahan niat-niatnya. Berikan kemudahan keberkahan semua keinginan-keinginannya. Berikan kemudahan apapun yang terbaik untuk beliau dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yasirhu anta yasir, sahilhu anta sahil. Tidak ada kemudahan kecuali datang darimu. Berikan kemudahan. Tidak ada kesulitan, namun jika engkau katakan mudah, pasti akan menjadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumul khair ala husni khatimatikum ini al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Terima kasih banyak juga buat ayah bunda semuanya. Insya Allah kita bawa bekal ini. Doa sakti. Doa itu deh. Keinginan, hajat adik-adik apa? Abi, sosok tadi kan Abi bilang bahwa Abi 3 tahun tinggal di sini ya. Iya. Sosok Bang Dul sendiri di mata iya. seorang Abi Maki seperti apa sih? Apa yang ada di dalam film Dul itulah kehidupannya. Kesederhanaannya itu memang beliau begitu. Jadi itu yang kami lihat. Jadi selama kita tinggal di sini yang saya lihat kesederhanaannya itu ya, kalau film Sidul itu juga begitulah gitu ya, kesederhanaannya memang ada di situ. Jadi karakter itu memang dulu tuh itu. Terus yang keduanya sangat menghargai waktu kepada siapapun yang diajak bicara. Bahkan kalau saya datang ke sini berkunjung, beliau bukan berarti tidak mau dikunjungi, beliau hanya mengatakan sampai jam berapa di sini nih, maksudnya apa, jangan sampai mengganggu kita, jangan sampai mengganggu saya, karena kan kita nggak enak mau pamit gitu, jangan nggak enak gitu, maksudnya dengan mengatakan habis ini mau kemana, berarti sampai jam 11 ya, kayak sampai jam 11 ya, nanti dia ingetin bentar waktu ngajinya gitu. Itu waktu itu banget yang dia lakukan. Terus yang ketiga ini penting nih, nggak pernah seudon. Oh gitu. Nggak pernah seudon, nggak pernah, itu yang saya tahu. Jadi kalau ada sesuatu kan banyak pekerjaan di sini ya. Kalau saya berpikir kayaknya ya enggak masuk. Itu yang saya banyak belajar dari beliau gitu ya. Jadi enggak pernah seudon. Terus yang lanjutnya itu apa ya, kalau dibilang mah kalau ada lihat kegigih gitu ya. Jadi kalau sudah dia katakan A, mau apapun A.